Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Kali ini ada kabar dari dua bintang muda timnas Indonesia, Febri Haryadi dan Evan Dimas Darmono, yang kabarnya masuk dalam daftar belanja dua klub besar asal Malaysia. Ya, dua pegawai timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono dan Febri Haryadi, tengah diincar oleh dua klub besar asal Malaysia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Eli Aiboy. Legenda timnas Indonesia itu memastikan dua pemain timnas Indonesia U22, Febri Haryadi dan Evan Dimas Darmono, masuk dalam daftar beli dua klub besar asal Malaysia. Selain menjadi pelatih Persikasi Kabupaten Bekasi, Eli Aiboy mengaku kini juga berprofesi sebagai agen pemain. Saat saya memberikan daftar pemain Indonesia, dua nama yang dipilih adalah Febri Haryadi dan Evan Dimas Darmono, ucap Eli kepada bolasport.com di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017. Pria berusia 38 tahun itu menjelaskan Febri dan Evan Dimas sudah masuk dalam daftar beli dua klub asal Malaysia. Febri diincar oleh Selangor FA, sementara itu Evan Dimas dibidik oleh Melaka United. Hal itu mungkin tidak akan berjalan lancar, pasalnya Febri sudah diikat kontrak berjangka 4 tahun oleh Persib Bandung. Di sisi lain, kontrak Evan Dimas bersama Bayangkara FC bakal berakhir pada musim ini. Dan pasti banyak klub Indonesia yang akan mengajukan tawaran pada pemain timnas Indonesia U22 tersebut. Namun hal itu mungkin bisa teratasi dengan godaan uang dari klub-klub asal Malaysia. Setiap pesepak bola yang berstatus pemain timnas sudah pasti memiliki nilai tawar yang tinggi, ujar Eli. Selain Febri Haryadi dan Evan Dimas, kiper Borneo FC Muhammad Ridho juga menjadi nama yang disodorkan oleh Eli Aiboy. Ya, jadi begitulah kira-kira kabar dari dua penggawa timnas Indonesia yang dibidik oleh klub Malaysia. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.